Kitab Mazmur, Pasal 110, Nyanyian Daud. Tuhan berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai aku menempatkan musuhmu di bawah kuasamu. Tuhan akan menolong kerajaanmu berkembang, mulai dari Sion, sampai engkau memerintah negeri musuhmu. Umatmu akan datang kepadamu dengan sukarela, apabila engkau mengumpulkan tentaramu. Engkau akan memakai pakaian khusus dan berkumpullah pada waktu pagi. Para pemudamu akan berada di sekitarmu seperti embun di atas tanah. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan mengubah pikirannya. Engkau akan menjadi imam selamanya menurut aturan Imam Melkisedek. Tuhanku ada di sebelah kananmu. Ia akan mengalahkan raja-raja yang lain apabila dia marah. Ia akan menghakimi bangsa-bangsa. Tanah akan ditutupi dengan mayat-mayat. Ia akan menghukum para pemimpin bangsa-bangsa yang berkuasa di seluruh dunia. Raja akan minum dari air sungai di tepi jalan. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menjadi kuat.